Kami dari komunitas Cipo Nusantara mengucapkan selamat launching untuk Anchor Interface. Semoga kedepannya makin jaya selalu. Sukses! Sukses! Baik di event Grand Launching Anchor Enterprise hari ini. Grand Launching Anchor Enterprise hari ini akan diadakan vaksin bersama. Whoa!
Sesi pertama campur A dengan foto bersama telah mengucapkan selamat atas dibukanya atau grand launching Angker Enterprise. Sukses juga untuk Cipau. Oke, terima kasih. Berikutnya bersiap-siap menjadi campur A. Buat teman-teman yang komunitas persiapkan dari sekarang sesi kedua campur A. Dan buat teman-teman yang belum merasa divaksin, yang belum merasa Komania, aduh. Ini dari komunitas apa nih? Komunitas Cipu Mania Nusantara. Ada yang dari Cianjur, Tangerang, Kerawang, Surabaya ada, Purwakarta, Pamekasan ada. Dalam rangka launching Angker Enterprise di Pedurenan. Kasih. Event-event khusus untuk Cipau sendiri? Alhamdulillah untuk sampai saat ini undangan banyak sekali untuk komunitas Cipau, dan puncaknya itu nanti di bulan Februari 2022 di Press Cup di Bumi Perkemahan Cibubur. Ini kan Cipau ini kan memang belum menjamur nih di Nusantara, di Indonesia ini nih. Apa sih kiat-kiat atau tip-tipnya, trik-triknya untuk bisa mempopulerkan Cipau ini untuk masyarakat umum? Belum menjamur, Anda salah. Hampir seluruh kota di Indonesia ada komunitas Cipau-nya, cuman belum se-meriah yang ada di Jabodetabek. Ya, untuk terus mempopulerkan Cipau ini, kita terus mengisi rolling di kentangan, kita tetap rolling untuk menarik teman-teman anggota yang baru, tetap kita rangkul agar Cipau semakin banyak penggemarnya dan bisa diakui di Kicomania. Ada beda nggak sih perawatan harian untuk rumahan sama untuk event atau untuk lomba? Jelas beda. Untuk harian, perawatan harian sama lomba pasti beda. Settingannya pasti berbeda. Cuman inti dari semuanya itu adalah di konsistensi perawatan harian. Bagaimana kita merawat Cipau itu dengan sepenuh hati, insya Allah Cipau itu akan membalas kalau seandainya kita merawat dengan baik. Keunikan dari Cipau itu apa sih keunikannya? Keunikannya yang jelas dari variasi suara, terus dari gayanya, jelas suaranya beda-beda. Hampir semua ada yang baik. Sementara untuk Cipau itu ada isian juga ada. Banyak isian yang masuk isian. Jadi memang ada keunikan tersendiri lah dari burung kicau yang lain gitu. Karena ada beberapa jenis rasirto, terutama ada sirto lokal, sirto ekoritem, sirto blangkon yang dari Sumatera. Woi, ora Cipau, ora wo. Komania, encret. Aduh. Nah, ini Ibu dari mana, Bu? Saya dari Bekasi Timur. Pulang apa? Ini kan dari komunitas apa namanya? Cipau. Cipau KMB. Cipau Mania Bekasi. Pendapat saya, alhamdulillah kita jadi banyak teman, banyak saudara, jadi di rumah jadi nggak pusing, ikut-ikut begini-begini, jadi ada hiburan, ada ketawa, ntar makan bareng-bareng, ngopi bareng-bareng gitu, enak. Jadi sekalian buat refreshing, Bu, ya? Ya betul, daripada di rumah mulu bosen. Yang dilihatin cucian, gosokan, cucian, gosokan.